Assalamualaikum, hi viewers, balik lagi di No Vlog, Nova Ngevlog. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar No Vlog makin semangat review hotelnya. Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi referensi liburan bersama keluarga ya viewers. Kali ini No Vlog mau ajak viewers buat staycation virtual di Jakarta, tepatnya di daerah Kuningan. Ini lobbynya. Kalau untuk hotel kita ke arah kiri karena kalau kanan itu untuk ke apartemen. Nah ini dia resepsionisnya. Untuk proses check innya cepet dan nggak perlu nunggu lama. Terus nggak perlu tinggalin deposit juga. Dan di sini banyak disediain sofa. Dan sekarang kita lanjut ke kamar ya viewers. Di Grove Suite Aston ini ada beberapa pilihan tipe kamar. Salah satunya yang akan No Vlog review hari ini yaitu suite 1 kamar tidur. Ini dia suite 1 kamar tidur. Kamar ini luasnya kurang lebih 52 meter persegi dan kapasitasnya untuk 2 orang ya viewers. Di sini ada sofa besar. Terus ada 2 televisi. Yang ini ukuran enggak terlalu besar, yang besar ada di kamar tidur dan TV-nya hanya TV kabel, belum smart TV. Ada dapur. Terus dapat komplimen juga, udah ada gelas, ada electric kettle, gula, kopi, terus ada air mineral juga. Di sini ada kulkas kecil, terus ada microwave, dan ada peralatan makan juga. Ada mangkok, ada piring, gelas, terus ada apa? Sodet sama talenan, tapi nggak ada kayak wajan atau penggoreng gitu, nggak ada. Dan ada kompor tapi nggak ada gasnya. Kamar ini konsepnya open space gitu ya viewers, jadi dapur, ruang tamu, tempat tidur tuh nggak terpisah, nggak ada pintu-pintu lagi, hanya dibatasi sama partisi aja. Terus di sini ada 1 double bed, kanan kirinya ada bedside table dengan lampu tidur meja. Tempat tidurnya menghadap ke jendela besar yang view-nya gedung-gedung bertingkat. Ada meja rias, terus ada juga sofa single seat di kanan dan kiri tempat tidur, jadi menyeimbangkan komposisi ruangannya. Terus ada lemari besar. Di dalamnya ada bedrobe, brankas, terus ada alat setrikaan dan mejanya. Ini kamar mandinya. Di dalam ada wastafel dan cermin besar. Terus ada bathtub juga. Ada shower yang posisinya menyatu di bathtub. Terus ada one piece toilet. Disediain gelas kumur juga. Ada hair dryer. Ada handuk dan amenities. Dan bathtubnya agak licin ya viewers, jadi harus hati-hati banget. Dan sayangnya nggak disediain anti slip yang untuk di dalam bathtub. Sekarang No Vlog mau ke swimming pool. Letaknya ada di sebelah resepsionis ya viewers. Ulala, luas banget kolam renangnya. Lokasinya di outdoor. Di pinggir-pinggir kolam juga banyak pohon-pohon. Tapi sekitaran kolam tuh terawat dan bersih banget, nggak ada kelihatan sampah-sampah daun kering gitu. Dan kolam renang ini dibuka dari jam 6 malam, jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Untuk kolam anak-anaknya kedalamannya sekitar 60 cm.
Dan untuk yang kolam dewasa, kedalamannya 120 cm. Ada kamar bilas dan toilet, dan untuk dan dipisah untuk wanita dan laki-laki viewers. Terus di sini juga ada petugas yang minjemin handuk. Selanjutnya, Novlog mau ke resto karena dapat free afternoon tea, dan ini dia menu pelengkap afternoon tea-nya. Di sini ada pisang goreng, ada ubi goreng, brownies, ada kolak pisang. Terus ada iringan musik gamelan. Dan afternoon tea ini mulai dari jam 5 sampai jam 7 malam ya viewers. Ground floor ada pintu akses yang bisa langsung ke epicentrum mall, jadi nggak perlu keluar dan parkir lagi. Kalau mau nge-mall bisa jalan kaki aja buat cari-cari cemilan atau mau makan malam. Nah, ini suasana malam di kamar. Kasurnya empuk banget, kamarnya juga nyaman, dan gak kedengeran tuh suara-suara dari luar kamar viewers. Selamat pagi viewers. Sekarang Novlog mau siap-siap ke resto untuk sarapan. Oh iya, untuk harga tipe kamar yang Novlog review hari ini, harganya Rp840.000. Dan untuk update harganya bisa klik link di deskripsi ya viewers. Sekarang Novlog udah ada di resto. Resto ini ada di GF, letaknya di antara resepsionis dan swimming pool. Tempatnya luas. Terus untuk menu sarapannya juga banyak pilihan. Ini ada main course-nya, terus ada waffle, ada bubur ayam, soto ayam, ada omelet juga. Terus ada aneka minuman. Terus ada salad, ada sereal, ada aneka roti, ada puding, ada yogurt, terus ada minuman tradisional juga, sekuteng, ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, terus ada rebus-rebusan juga, ada cake dan ada buah. Oke, sekian Novlog kali ini. Jangan lupa tonton Novlog selanjutnya ya. Terima kasih viewers. Stay healthy and stay happy. Assalamualaikum.